channel Lovers. Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tombol loncengnya ya guys. Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Diduga blokir nomor Isdahlia, Nadia Mustika susah dihubungi hingga Rizky di akademi ngaku pusing dengan sang istri. Ibunda Salsa Dila, kita sudah berusaha. Dilansir dari grito.id, hubungan Rizky di akademi dan Nadia Mustika ternyata masih renggang. Diketahui konflik rumah tangga mereka sudah terjadi sejak awal pernikahan pada Juli 2020 lalu. Isdahlia yang sudah menganggap Rizky sebagai anak juga menjalin komunikasi dengan Nadia. Namun, Isdahlia justru mendadak tidak bisa menghubungi Nadia. Ibu Salsa Dila Juwita itu bingung saat tiba-tiba panggilan ke nomor Nadia diangkat oleh orang lain. Kalau mama penasaran pingin nelpon Nadia, tadi nomor siapa? Tadi kan ada chat mama sama Nadia, kenapa jadi orang lain? Tutur Isdahlia dikutip dari YouTube Trans 7 Official Jumat 9 April 2021. Capek banget ngurusin Nadia, pusing, komentar Rizky. Sebelumnya, Nadia memberikan nomor tersebut ke Isdahlia, namun karena yang mengangkat orang lain, Isdahlia jadi bingung. Ini nomor Nadia, nomor yang tadi itu, mama pernah dikasih sama Nadia. Ma, jangan telepon ke nomor yang ini, nomor yang satunya aja lagi. Nadia suka pegang yang itu. Tadi udah diblok sama Iki karena orang lain yang angkat, bebernya. Rizky mengatakan jika suara yang mengangkat panggilan bukan saudara Nadia. Tadi, bukan saudara Nadia? Tanya Isdahlia. Enggak ada, kata Rizky. Isdahlia sempat ingin mengajak Nadia untuk video call. Ini adalah kesalahan lo, gue suruh video call, ujar Isdahlia pada kru. Sedangkan Rizky mengaku tidak memiliki nomor Nadia tersebut. Udah dibilang Iki gak punya nomor itu, ujar Rizky. Kenapa dia punya nomor baru? Gak ngasih tahu Iki, tanya Isdahlia. Awalnya chat WhatsApp Isdahlia terkirim, namun selanjutnya hanya centang satu. Kenapa mama WA pertama nyambung, sekarang gak nyambung, tanya Isdahlia. Berarti Isdahlia di blok, komentar Rido. Isdahlia diblok sama Nadia. Neng kenapa sih? Apa salah dan dosaku? Tanya Isdahlia. Isdahlia lalu menunjukkan chat ke Nadia Mustika. Tadi atau chat Neng ada checklist 2, ke bawahnya checklist 1. Berarti gimana tuh tandanya? Isdahlia diblok udah, kata Rizky menimpali. Yang pasti ia sudah berusaha menghubungi Nadia agar bisa mengklarifikasi hubungannya dengan Rizky. Namun Isdahlia tidak merespon yang diinginkan. Kita sudah berusaha dan tidak merespon, nunggu Nadia. Iki gak keberatan video call Nadia, tapi sepertinya Nadia sibuk, gak tahu kenapa, anda si Is. Menurut kalian, bagaimana komentarnya soal Venom Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.